Pada tutorial kali ini, akan dibahas bagaimana caranya membuat email dengan template. Pertama, Anda dapat mulai membuat dengan cara klik tombol Create yang berada di header sebelah kiri atas. Kemudian, pilih Create Email. Kedua, Anda dapat masuk terlebih dahulu ke fitur email marketing, kemudian klik Create Email. Pada halaman berikutnya, Anda dapat memilih membuat email dari template yang sudah disediakan. Kami menyediakan dua tipe template, template dasar dan template kategori. Pada template dasar, Anda dapat menggunakannya sebagai kerangka email Anda. Kami menyediakan 10 template dasar yang bisa Anda gunakan. Pada template kategori, Anda dapat menggunakannya untuk mempermudah mendesain email pada topik tertentu. Kami menyediakan 16 template dan 8 topik yang akan terus bertambah. Sebelum memilih template, Anda juga dapat melihatnya terlebih dahulu. Klik preview untuk melihatnya lebih lengkap. Selain itu, Anda juga dapat melihat template dalam mode mobile. Apabila Anda sudah yakin, klik select untuk memilih template tersebut. Maka, Anda akan masuk ke dalam email kompos Mail Target. Pada email kompos, Anda dapat mengisi subjek email terlebih dahulu. Pada subjek email, Anda dapat menambahkan shortcode yang berguna untuk personalisasi email yang diterima oleh pelanggan Anda. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan emoji pada subjek email agar email yang Anda kirim lebih menonjol. Berikutnya, pada resipien, Anda dapat memilih kontak dengan label tertentu yang dapat menerima email tersebut. Kami juga menyediakan label All Contact yang dapat memudahkan Anda untuk mengirim keseluruhan kontak Anda. Pada sender, Anda dapat memilih sender mana yang akan digunakan untuk mengirim email tersebut. Anda juga dapat melakukan penjadwalan untuk pengiriman email tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mengatur jadwal pengiriman email untuk hari-hari berikutnya. Klik Save untuk menyimpan keseluruhan isi dari konten email marketing tersebut. Kemudian klik Preview untuk melihat email sebelum siap dikirim ke pelanggan Anda. Pastikan subjek email, resipien, sender, dan konten email sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Anda juga dapat melihat konten email dalam mode mobile. Untuk memastikan kembali, Anda dapat menggunakan fitur tes email untuk melihat email yang dikirim secara nyata ke inbox email Anda. Klik Send apabila semua sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Setelah dikirim, maka Anda akan langsung diarahkan ke halaman report email tersebut. Demikian tutorial membuat email dengan template pada Mailtarget. Terima kasih.